Hello guys, welcome back with me Tony Ragil on Boomtonce TV. Pada video unboxing kali ini, gue akan meng-unboxing dan mereview dua buah alat terapi yang sangat berguna untuk kesehatan. Apa itu? Langsung aja kita lihat. Oke, ini adalah alat terapi untuk tulang belakang, untuk kesehatan tulang belakang. Jadi fungsinya itu untuk fiksasi postur tulang belakang dan juga untuk gangguan-gangguan yang disebabkan oleh posisi tulang yang tidak benar. Jadi di sini gue beli dua, ada satu untuk leher, untuk tulang belakang dari punggung ke atas, dan satu lagi untuk tulang belakang bagian punggung ke bawah. Namanya neck hair dan back hair. Nah di sini gue beli via Bukalapak. Kita buka aja. Ini packingnya begini aja. Dusnya langsung produknya, tidak pakai bubble wrap. Ya, jadi di sini ada dua barangnya yang gue beli. Di sini ada back stretcher, lalu ada neck stretchernya juga di sini. Nah, yang ini untuk tulang punggung bagian bawah. Dan ini untuk tulang punggung bagian atas. Kita buka dulu yang ini ya. Ini dia alatnya. Stretcher atau kalau di lapaknya disebutnya back hair. Nah, ini seperti ini bentuknya, terbuat dari plastik padat ya, kokoh. Ini nanti kita coba pasang. Lalu apalagi ada, oh ini adalah buku manualnya cara pemasangannya, ada di sini. Dapat bonus sikat gigi, three-sided toothbrush ya. Sikat gigi dengan 3 sisi. Ini sepertinya bonus. Terima kasih. Kita review dulu. Ini back hair-nya seperti ini bentuknya. Di sini ada 5 tonjolan. Tapi nggak ada magnetnya ya. Nanti kita coba pasang. Sekarang kita unboxing neck hair yang bagian punggung ke atas. Oh, lebar ya. Kalau ini dia ada magnetnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 tonjolan dan di sini ini untuk lehernya. Dan di sini ada magnetnya nih di tengah-tengahnya. Ini berbeda ya dengan yang buat punggung. Yang punggung ini nggak ada nih, cuma bolong aja gitu. Kalau yang ini ada. Oke, jadi dapatnya seperti ini, sama-sama dari plastik. Bahannya juga sama, plastik padat. Lalu apalagi yang ada di dalamnya? Itu aja. Ini dalamnya ada ya, sama manual manual paper, brosur manualnya, cara pemasangan dan pemakaian. Tapi ini print-printan ya, bukan cetak, dipercetakan. Oke, sekarang gue akan pasang dua alat ini dan gue akan coba dua-duanya. Bagaimana sih fungsi dan penggunaannya seperti apa? Oke, let's see. Baiklah, sekarang di depan saya sudah ada back hair atau back stretching bagian punggung ke bawah. Sekarang saya akan coba pasang. Nah, di sini sama seperti yang neck hair tadi, cuman bedanya dia ada 4 level ya di sini settingannya.
Oke, pemasakannya yang bagian lebar pasang di bawah seperti ini. Lalu kita pilih mau di level yang berapa. Saya akan coba pasang di level yang kedua. Ya. Seperti ini hasilnya. Oke. Ini memang agak sulit. Cara yang saya coba ini sebenarnya tidak mengikuti buku manualnya. Karena kalau cara yang benar itu seperti ini. Jadi pasangnya sambil berdiri. Karena lumayan berat atau keras plastiknya. Jadi harus berdiri seperti ini. Kalau cara yang saya gunakan tadi ini hanya karena untuk kebutuhan kamera aja, gambar supaya enak dilihat. Tapi kalau mau boleh mau ngikutin cara saya juga nggak apa-apa sih. Oke, sekarang kita coba ya. Unboxing dan review gue tentang dua alat terapi kesehatan ini, neck care dan back care. Buat kalian yang bermasalah dengan tulang punggung, yang sering sakit pinggang, sakit punggung, pegel-pegel, sakit pundak atau lehernya juga sering sakit atau sulit tidur, insomnia, itu kalian gue rekomendasikan untuk membeli dua alat terapi kesehatan ini karena ini sangat bermanfaat. Kalau kalian berminat untuk membeli dua alat terapi ini, kalian bisa beli secara online di Bukalapak. Nama pelapaknya adalah Prima Buy ya. Itu gue recommended untuk pelapak ini karena dia jujur dan barangnya juga bagus nih, udah terbukti kan. Oke, nanti link pelapaknya akan gue kasih di video description ya. Jadi kalian bisa langsung klik di situ. Baiklah, segitu dulu video unboxing dan review gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Bung Tonce TV. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan tonton terus di like channelnya Bung Tonce TV.